Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part 3. Di part 2 setelah kita melewati Kota Batu ya. Ini masih area Batu, namun memasuki area wisata Songgoriti. Kalau lurus kita ada Coban Rondo, Paralayang, Pujon, Kediri, Jombang. Nah, kalau di sebelah kanan ini ada pintu masuk ke wisata Songgoriti. Di mana di sini calo-calo villa banyak sekali berjajaran ya. Kalau kalian belok sana pasti akan diuber ya, ditawari villa. Villa mas. Oke. Suasana di Songgoriti ya, syahdu. Saya paling suka mudik ke Jombang itu karena memang jalurnya seperti ini guys. Bagus ya. Syahdu gitu, dibuat santai, hawanya ini ya enak. Ya. Di sini banyak warung-warung tutup ya. Padahal ini harusnya buka, enak ini ya. Oh, banyak sekali warung tutup, mungkin masih pada lebaran ya. Oh, view-nya guys ya. Banyak rumah-rumah warga yang kelihatan tuh. Itu di bawah itu banyak villa plus rumah-rumah warga. Oh, guys. Weh. Iya. Nah, di depan ini ada hotel ya. Hotel yang memang rekomend buat kalian yang suka cari ketenangan dan nyepi lah guys. Di kiri jalan ada Jambu Luwu ya, hotel and resort ya, Jambu Luwu. Saya belum pernah ke sini ya. Batu Village Resort. Nah ya, suasananya seperti ini enak gitu ya. Enak sekali, saya suka itu. Ini biasanya kalau musim durian banyak yang jualan durian di sini guys. Jualan durian, pete. Dan di depan ini ada kuliner yang cukup ramai. Apa ya? Sate kelinci. Nah, ini jagung bakar ya. Tuh, pohonnya ada ini ya, bunga-bunga kuning begini guys. Lalu lintas lumayan ramai lah ya. Banyak yang mudik-mudik guys. Mudik, saya juga mudik ini guys. Nah, sini ya. Banyak warung-warung lesehan dengan view pohon pinus. Bakso, sate kelinci di sini ada guys. Hawanya benar-benar sejuk guys. Enak ini beneran. Ini area payung ya. Payung ini kalau enggak salah. Terkenalnya area payung. Asik ini guys, suasananya guys. Perjalanan Malang, dari Malang ke Jombang memakai sepeda motor kalau santai-santai begini ya 3,5 jaman lah ya. Tapi kalau Anda sendirian bawa motor cukup kencang 2 jam setengah nyampe guys. Kalau saya ini ya dinikmati guys, gak usah terlalu terburu-buru ya, dinikmati. Kalau mulai pegel dikit ya istirahat. Asik ya suasananya nih guys. Syahdu. Kita memutuskan berangkat pagi ya, karena kalau siang takutnya hujan. Di Kota Malang tiap sore itu hampir hujan terus guys. Kalau kehujanan kasihan anak-anak guys ya. Agak repot juga. Depan ini ada yang jualan bakso biasanya di kiri jalan. Apakah sudah buka nih yang jualan baksonya nih? Biasanya ini banyak monyet-monyet di sini guys, banyak monyet-monyet yang apa namanya turun lah ya pinggir-pinggir jalan.
Oke, guys, next ya. Kita lanjut dulu ya perjalanan selanjutnya.